pasar, selalu saya dengan gubernur, dengan wali kota, ngecek urusan harga-harga, ngecek urusan inflasi, ngecek urusan kenaikan barang dan jasa, karena ini penting. Dan saya lihat di sini, baik. Lalu bagaimana baik upaya pemerintah dalam melakukan pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern, Pak? Persaingan pasar tradisional dengan pasar modern? Ya, memperbaiki manajemen. Artinya pasar tradisional harus bersih, tidak kumuh. Kalau persaingan harga pasti menang di pasar tradisional karena nggak kena pajak, nggak kena biaya listrik yang tinggi, nggak kena AC, bisa bersaing. Hanya memang perlu manajemen yang baik, penataan barang yang baik, pasar yang bersih, tempat parkir ada, saya kira. Semua daerah harus arahnya ke sana. Dalam pandangan Bapak, sejauh mana kebersihan dan juga manajemen di pasar ini? Di pasar ini manajemennya sudah baik? Ya, dilihat sendiri. Terima kasih, Pak.